Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la illa billah Subhanallah alhamdulillah wa ilaha illallah allahu akbar ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم هل tahillu لهم الصدقة Apakah halal bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah? Sebagaimana di awal pembahasan kitab ini Menjelaskan tentang di antara keluarga Nabi, mereka adalah yang diharamkan untuk mendapatkan zakat. Aswadako yang dimaksud di sini adalah zakat, karena kalau sedekah biasa boleh keluarga Nabi untuk menerimanya. Walaupun di situ ada beberapa pendapat yang mengharamkan, adapun zakat itu yang dimaksud di dalam pembahasan kita kali ini. wa hiya Sedekah itu ada dua macam. Ada yang fardu, yang dimaksud adalah zakat, ada yang sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad dari orang-orang kaya sedekah yang dapat mensucikan mereka dan membersihkan jiwa mereka. Ahli tafsir menyatakan bahwa sodako yang dimaksud adalah az-zakah. Ay as-sodakotul mafruduh. Sodakoh yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa hunaka khilafun fi anna sodakota binau'ayha la tahillu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. tidak ada perbedaan pendapat sama sekali bahwasanya sedekah dengan macamnya baik yang wajib ataupun yang sunnah itu halal untuk Rasulullah nggak ada semuanya sepakat bahwa haram bagi Rasulullah menerima zakat ataupun sedekah untuk Rasulullah sebagaimana Imam Muslim dengan sanatnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la angalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi thumma arfa'uha liakulu aqulu li thumma akhsha an taquna sadaqatan fa ulkiha yani sallallahu alaihi wasallam min yadihi Sesungguhnya aku ketika pulang ke rumah mendapati keluarga ke rumah keluarga bertemu dengan keluargaku aku dapati ada kurma yang jatuh di tempat tidurku. Aku ambil mau aku makan, kemudian aku takut ini adalah kurma sedekah. Maka aku letakkan kembali enggak aku makan. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam. Rasul mengatakan akhsha aku takut khawatir berarti itu dilarang oleh Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu Rasulullah tidak makan dari sedekah Wasadakatul dakatul farad adapun sedekah yang wajib yaitu zakat kama tuhram alaihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu diharamkan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam tuhram ala alihi ridwanullahi alaihim juga diharamkan untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zakat, baik yang Rasulullah ataupun keluarganya haram. Adapun kalau sedekah, hanya Rasulullah yang diharamkan. Kalau sedekah, hanya Rasulullah yang dilarang. Sami Abnu Ziyad, Aba Hurairah Yagul, Akhad Al Hasan Ali. Tamratan min tamri sadaqah Faja'ala hafifih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ziyad mendengarkan Abu Hurairah mengatakan pernah Sayyidina Hasan bin Ali mengambil daripada satu kurma dari kurma sedekah maksudnya zakat maksudnya adalah Zakat bukan kurma, kurma sedekat tapi kurma zakat. Karena di dalam zakat mal itu diantaranya adalah uh, al karam wa, 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 wa apa apa an wa, wa, Diantaranya adalah kurma dan anggur yang diwajibkan untuk zakat. Kurma sama anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kurma, apa kurma dan kismis ya kismis kismisnya. Ita ya sudah ketika sudah menjadi kismis anggur tapi yang menjadi kismis wajib dizakatkan. Ada ada apa namanya ada nisabnya kemudian ada perincian berapa yang dikeluarkan secara uh, menyeluruh baik yang disirami dengan sendiri biaya sendiri atau tanpa biaya. Situ dibahas di dalam bab zakat. Al kurma ini adalah kurma zakat. Di, diambil oleh Sayyidina Hasan sudah diletakkan di mulutnya Katanya Rasulullah kah kah atau dalam riwayat yang lain kehin kehin. Hai uh, muntah no, keluarkan, jangan dimasukkan, keluarkan. Diperintahkan Rasulullah keluarkan. Bahkan dalam riwayat itu diambil oleh Rasulullah dengan tangannya sampai Syedina Hasan tu uh, uh, mau muntah. Karena saking khawatirnya Rasulullah ada kurma zakat yang masuk ke perut cucunya. Amal alim tak anak anak kulo Tidakkah kamu mengetahui bahwa kita ini nggak makan sedekah? Tahu nggak Sayyidina Hasan itu ketika Rasulullah meninggal umur berapa? Dalam riwayat meninggalnya Rasulullah Sayyidina Hasan masih 9 tahun. Artinya ketika kejadian itu di bawah 9 tahun. Belum mendapatkan kewajiban apa-apa, belum mengerti apa-apa. Masih kecil, tapi oleh Rasulullah dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Nah kalau orang tua zaman sekarang, kebelet kencing di jalan, disuruh kencing di jalan. Diajarkan kencing di jalan, nanti besarnya. Gak usah disuruh. Kadang na'udzubillah, perempuan, anaknya perempuan karena kebelet kencing, dikencingkan di jalan. Lebih baik ngompol daripada kencing di jalan. Lalu orang tua sekarang kalah. Karena anggap oh si cilik Jangan, jangan dipikir anak kecil itu gak bisa belajar dari yang diajarkan Anak kecil itu justru pertama mendengarkan belajarnya Kedua melihat Bukan dengan ilmu tapi dengan melihat Itu yang dipelajari oleh mereka Kalau diajarkan kencing dijalan, ya lama -lama, di jalan ya lama-lama usah dikaget, usah kaget Zina di jalan pun gak kaget gitu. Kenapa? Ajarannya orang tuanya seperti itu Masih kecil Usah oh no kodong Panas umur Masih umur 2 tahun Jangan dibiasakan walaupun dia umur 2 tahun dia akan belajar dari situ. Apalagi anak zaman sekarang, wah kecerdasannya luar biasa. Kalau nggak belum balik, dibiarkan pakai pakaian yang ketat. Bentar lagi, bukan hanya pakaiannya ketat, terbuka dan kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Bukan dari orang lain, kita menyaksikan dengan kepala kita sendiri. Kan apa? Kita yang ngajari kok, bukan orang lain. Kita yang ngajari dengan membiarkan atau membelikan pakaian-pakaian seperti itu. Karena itu ajarkan dari sejak dini pakaian yang baik kepada anak-anak kita Cara hidup yang baik dari anak-anak kita Jangan biarkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rubah Kita kembali kepada jalur orang-orang tua kita dulu Yang memberikan pakaian yang baik, tertutup, rapi Diajak kalau ke kebelet diajak ke kamar mandi walaupun bayar Kalau orang tua sekarang enggak Kak bingung wis langsung ke samping kencing dibiarkan kencing Ya lama-lama ndak -lama, usah kaget kalau nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Lainnya nah, Rasulullah langsung mengingatkan, diajak omong secara langsung itu Sayyidina Hasan, padahal masih kecil. Padahal masih kecil. Walakin fi hurmati sadaqati al 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 bait khilaf anhu fiha gaulan bil Di dalam keharaman sunnah eh uh, sunnah keharaman sodako sunnah kepada keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi menerima sodako sunnah itu ada khilaf. Menurut pendapat Imam Syafi'i ada dua pendapat yang paling sahih adalah haram. Kalau kita belajar di dalam minhaj lawannya asoh itu adalah sahih, tapi ada yang mengatakan doif. Artinya pendapat yang lemah itu Mengatakan bahwa eh, apa namanya sedekah yang sunnah, bukan zakat, artinya sedekah seperti yang kita pahami, itu diharamkan untuk keluarga Nabi shallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang kuat, pendapat yang kuat diharamkan. Pendapat yang lemah, boleh. Pendapat yang kuat diharamkan bagi keluarga Nabi menerima sedekah sunnah. Pendapat yang lemah, menyatakan boleh. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i. Ketika ketika memang mepet ya nggak apa-apa, maksudnya seperti itu. Pakai pendapat yang mau mengatakan boleh. Tapi kalau nggak kepepet, nggak boleh. Menggunakan pendapat yang kuat. Lu kok pelin -pelan kadang nggak sing boleh kadang. Selama di dalam Mazhab kita sendiri nggak masalah. Pendapat yang ada di dalam Mazhab Imam Syafi'i sendiri tidak masalah. Kalau berpindah-pindah Mazhab itu yang bermasalah. Namanya talfik nanti akhirnya Dalam mazhab Tidak masalah kita pakai Kadang pakai yang ini kadang pakai yang itu nggak masalah Karena apa? Sama-sama masih di dalam mazhabnya Imam Syafi'i Wasabab hormati sadaqah awi zakah Ala alil baytil tahirin Audahahu sayyiduna muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Fi hadithin syarifin tawil Nakhudu minhu huna qawlahu Sallallahu alaihi wasallam Inna sadaqah ta'ala tambagili ali muhammad Innama hiya Sebab keharaman sedekah atau zakat kepada keluarga Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam di dalam hadis yang panjang. Akan kita ambil sebagian daripada hadis tersebut dari perkataan Rasulullah: Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad. Kenapa innama hiya ausakhun nas karena zakat atau sedekah adalah kotoran manusia. Imam Nawawi Salah, Imam Nawawi radhiyallahu anhu memberikan penjelasan dalam hadis tersebut di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan wa ma'na ma ausakhun nas annaha tathhirun di amwalihi li amwalihim wa nufusihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khutmin min amwalihim was, uh, tutahiri, biha, awsakh, wa sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, fahiya ka ghazalatil awsaakh." Wa fi hadza tanzihun lahum wa i'la'un lima kanat wa tanwihu bi thaharatihim radhiyallahu anhum. Imam Nawawi menjelaskan maknanya awsaakhun nas kotoran manusia adalah harta yang dikeluarkan itu mensucikan harta-harta yang mereka miliki. Orang itu ketika mendapatkan kewajiban zakat Harta yang dikeluarkan itu adalah kotoran untuk mensucikan harta yang dia miliki Karena itu bukan miliknya dia Itu miliknya Fuqara, wal masakin Miliknya al amirin Miliknya al muallaf Miliknya ar riqab Miliknya apa namanya Fisabilillah ibnu sabil Miliknya delapan gorongan, bukan miliknya dia sehingga itu harus dikeluarkan kotoran sebagaimana kalau kita makan nggak mungkin kita kita simpen di perut kita selamanya sampahnya kita keluarkan begitu juga harta kita harta kita itu ada sampahnya sampahnya kita keluarkan untuk mensucikan apa harta kita begitu juga ketika kita mengeluarkan zakat fitrah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu mensucikan diri kita karena zakat fitrah itu dinamakan zakatul abdan zakat badan kita mengeluarkan mensucikan eh, apa namanya eh, jiwa kita karena itu dalam ayat Al-Qur'an ambillah dari harta mereka sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan apa harta mereka lah gambaran itu seperti mensucikan kotoran dihilangkan lah ketika keluarga nabi dihindarkan dari hal tersebut itu memuliakan mereka kalau nggak nak keluarga Nabi tidak dikasih sodako itu memuliakan mereka. Kak pantas keluarga Nabi itu mendapat, mendapatkan kotoran sampah nggak pantas. Memuliakan kedudukan mereka dan memperhatikan kesucian mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wali hadalam yakun yakuduna syai'an sodakat fi ahdi rasulillah wala tidak pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka keluarga Nabi mengambil sedekah sedikit pun. Tapi mereka mengambil bagian mereka daripada khumusul ghanaim. humusul khumus dari ghanima. Sebagaimana dulu kita jelaskan, ghanima itu dibagi lima, tiga untuk yang berkendara, satu yang tidak berkendara. Satu lagi dibagi lima. Bagaimana dalam ayat Al-Quran, alamu annama ghanim tu min fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa wa tak wab, diberikan kepada lima Allah rasul kerabat uh, apa Mas, miskin anak yatim dan nah, nah untuk uh, untuk rasulullah untuk kerabat untuk anak yatim orang-orang miskin dan ibnu sabil lima golongan yang mendapatkan seperlima dari lima bagian humus lima dibagi kepada tiga yang berkendara satu yang tidak berkendara yang satu dibagi ke lima kelompok untuk rasul kerabat anak yatim orang-orang miskin dan ibnu sabil lah yang dimaksud gorapa Sebagian ahli tafsir menyatakan adalah gharabatu Rasulillah wa hum Banu Hasyim. Keturunan Bani Hasyim. Karena itu diantara mereka yang di, di, dimasukkan adalah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i adalah Hasyimi. Sambung nasabnya dengan Rasulullah di Hasyim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Bani Muttalib Bani Mutalib Mutalib itu saudaranya Hashim Mutalib adalah saudaranya Hashim Hashim punya saudara Mutalib Dan dua ini termasuk Zawil Gurba Lah dengan ini Dengan khumus ini Mereka terbagi menjadi rata Lah keluarga Nabi Dengan adanya khumus Sudah cukup untuk memenuhi Kebutuhan mereka nggak butuh lagi Dengan zakat nggak butuh lagi dengan zakat ditambah lagi sebagian orang-orang yang baik yang dermawan dari orang-orang kaya itu yuhaduna tahabuban ilaihim ligarabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulillah mereka itu orang-orang kaya yang baik memberikan hadiah kepada keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? ingin menumbuhkan rasa cinta kepada mereka karena mereka adalah kerabatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW bersabda Tahadu tahabu Salinglah memberi hadiah Kalian akan saling mencintai Lah mereka mengharapkan cintanya Cintanya keluarga Nabi Dengan memberikan hadiah Sehingga dicintai oleh keluarga Nabi Kalau dicintai oleh keluarga Nabi Akan dicintai oleh kakeknya mereka Yaitu Rasulullah SAW Lah hadiah Boleh untuk keluarga Nabi kalau sedekah zakat nggak boleh, tapi kalau hadiah boleh. Bahkan Rasulullah sendiri ya kuluminal hadiah. Rasulullah juga makan dari dari hadiah. Banyak hadiah yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah makan. Di antaranya apa? Kikil. Rasulullah juga dihadiahi kikil dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadar zamanu dauratahu zaman berputar. Wadzaufat syaukatul muslimin Hubungan antara umat Islam mulai meredup. Walam doa'at lahum inti walam doa'at lahum kanaim. Gak ada bantuan, gak ada ghanimah untuk keluarga Nabi saw. Fatawat maka mereka keluarga Nabi menjadi lemah. Sematawak fathal al imdad al ilbad. Gak ada pemasukan lagi untuk keluarga Nabi saw. Karena pemasukan inti dari mereka adalah ghanimah dan ghanimat sudah tidak ada. Dunia tersisa kebaikan, masih ada tersisa kebaikan. Tapi karena apa? Saat itu sebagian orang-orang yang kaya masih mau memberikan apa yang lebih dari kebutuhan apa harta mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka nggak meminta-minta, nggak butuh kepada seseorang dan enggak butuh sedekah. Masih di zaman dulu, tapi amal ada pun sekarang. Fakot asbahal hal kamanaro. Keadaannya sudah kita lihat. Bagaimana keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. al 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 wal hal hadi. Bagaimana apa yang mereka lakukan dari keluarga Nabi dengan keadaan yang seperti ini, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, kehidupan semakin sulit, semakin berat, kebutuhan semakin banyak, Sahihun anna umat Muhammad salah satu marhumah. Benar, memang umatnya Nabi Muhammad adalah umat marhumah. Walayan qatiul khair, walayan qatiul khair khaira khaira minha. Tidak akan terputus kebaikan dari umatnya Nabi Muhammad. Selalu pasti ada kebaikan dari umatnya Nabi Muhammad. Walakin galla ahlul khair. Tapi orang yang baik sekarang sudah menipis semakin sedikit

yang mana mereka itu memperhatikan keadaan keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menutupi kebutuhan mereka, memenuhi apa yang mereka butuhkan, dan memperhatikan kehormatan mereka. Sedikit, kalau kita lihat dari satu kota itu, nggak banyak yang mereka memperhatikan kehidupan keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kebutuhan keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bukan sedikit yang kaya, yang kaya banyak, yang perhatian sedikit sehingga manusia di zaman ini itu lebih sibuk hanya beberapa orang yang enggak lebih sibuk dengan urusan dunia mereka, pekerjaan mereka, pemasukan mereka, senang-senangnya mereka, foya-foyanya mereka, yang dipikirkan bangun villa, yang dipikirkan bangun pertukuan, yang dipikirkan bagaimana pekerjaannya semakin Besar. Gak memikirkan bagaimana keluarganya Nabi Bahkan jangankan keluarga Nabi Hattaan agaribim Kerabatnya mereka sendiri loh Yang sewajarnya sewajarnya Orang itu memperhatikan kerabatnya Kerabatnya sendiri loh gak diurusi Bahkan kalaupun mau mondok nyari bantuan kepada orang lain Padahal terkadang pamannya orang kaya Gak diperhatikan itu Sampai minta-minta, sampai minta sumbangan, sampai dengan ini, dengan itu kesulitan padahal pamannya sendiri kadang soge gak membiayai kerabatnya aja tidak apalagi tetangganya kanan kiri kita lihat sekarang urepnya nafsi nafsi seakan-akan dia kebutuhannya mepet padahal miliarder bisa dia keluarkan satu bulan satu juta loh mudah bagi dia tapi gak mau memperhatikan keluarganya, terlebih lagi tetangganya, terlebih lagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang memperhatikan mereka. Karena itu, karena sedekah itu diharamkan, zakat diharamkan untuk keluarga Nabi, ya harusnya diperhatikan. Kalau ada ghanimah mereka cukup, nggak butuh lagi dengan itu. Tapi karena nggak ada ghanimah, kasihan mereka. Sedekah diharamkan. Kemudian zakat diharamkan, pekerjaan sulit, karena itu diceritakan kan Abdullah bin Mubarak Imam Abdullah bin Mubarak bertemu dengan perempuan Dari keturunan Nabi yang makan bangkai Kenapa nggak ada yang memperhatikan Saat beliau mau berangkat haji dengan rombongannya Dibatalkan rencana hajinya Hartanya semuanya diberikan ke perempuan tersebut Pulang Apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap tahun digantikan malaikat dengan rupa Abdullah bin Mubarak haji. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ini haji loh Yang merupakan salah satu rukun Islam Walaupun beliau sudah pernah haji Yang mendapatkan keistimewaan yang luar biasa Hartanya diberikan kepada salah satu cucunya Rasulullah Ditinggal hajinya Dia mendapatkan haji setiap tahun Diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Nanti kita Jangan mengedepankan nafsu kita, kita kedepankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh para sahabat Nabi bagaimana cara mereka menghormati, memuliakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam berbuat baik kepada keluarga Nabi, memuliakan keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu Alaihi Wasallam.